Bocil rambut kuning ini pengen banget nih nyobain game temennya. Tapi karena nyawanya tinggal satu, si teman pun gak mau dong kalau nanti game over begitu aja. Tiba-tiba dia pergi pipis sebentar, tapi si rambut kuning ini gak tahan dan malah lanjutin gamenya dong. Dia kira gamenya itu gampang banget, dan pas dia main, malah game over beneran guys. Gamenya pun jadi balik lagi ke level 1, padahal temennya itu udah level jauh banget woy. Bocil rambut kuning ini jadi panik banget, dia berpikir keras cara supaya gamenya balik lagi sebelum temennya datang. Dia pun akhirnya meminta bantuan gengnya untuk menghalangi temennya itu. Akhirnya idenya pun berhasil dan temennya itu pergi keluar guys. Dengan susah payah, rambut kuning ini akhirnya main gamenya lagi dan berhasil melewati level-levelnya. Tapi sayangnya tinggal satu level lagi, dia malah game over guys. Dia pun panik tapi temennya udah balik lagi tuh. Rambut kuning ini pasrah sampai akhirnya temennya pun tahu dan dia jadi lemes gitu. BTW kalian suka game apa guys? Komen di bawah. Bocil ini diajak belanja sama neneknya, tapi karena duit mereka yang terbatas, dia pun tidak boleh membeli yang mahal-mahal. Si nenek cuma bisa ambil yang diskonan aja tuh. Tapi tiba-tiba bocil cewek ini mengambil kue tanpa sepengetahuan sang nenek. Dan pas bayar di kasir, uang si nenek pun kurang dong. Si nenek sedih dan bilang kalau kuenya itu dibalikin aja. Padahal bocil cewek ini kepengen banget dong nyobain kue itu. Lalu ada cowok baik yang tahu dan langsung membeli kue itu untuk sang bocil. Cowok itu langsung lari dan ingin memberikan kue tersebut. Awalnya si nenek menolaknya. Tapi cowok ini punya alasan saat dia masih kecil dia pengen beli kue. Tapi apalah daya orang tuanya itu gak punya uang. Sampai akhirnya ada pria yang baik dan membelikan kue untuk dirinya. Karena itu cowok ini berjanji untuk membantu orang yang kesusahan seperti pria yang menolongnya dulu. Setelah itu si cowok pun akhirnya merasa senang karena bisa menolong sesama. Kalian juga jangan lupa berbuat baik ya dengan cara like dan komen video ini. Bocil ini menemukan makhluk biru kecil yang aneh banget. Dia pun langsung menangkapnya dan membawanya pulang. Di rumah dia memberinya coklat, tapi malah meleleh dong. Diberi sesuatu yang lain, tapi pada meleleh juga. Ternyata makhluk biru ini kayak api gitu. Dan pas mau diajak keluar, dia pun dimasukin ke dalam tas, tapi tasnya jadi kebakar dong. Dimasukin ke dalam boneka, boneka itu juga ikut kebakar. Pokoknya semua yang dicoba pada kebakar semua. Pada saat kebingungan, tiba-tiba dia membakar satu pensil. Dan ternyata isi pensil itu tidak kebakar sama sekali, malah masih utuh gitu. Anak ini akhirnya punya ide. Dia membeli banyak pensil untuk diambil isinya. Setelah itu dia giling isi pensilnya dan mencetaknya jadi kayak robot gitu. Robotnya pun jadi dan si makhluk biru itu pun langsung masuk tuh. Makhluk biru ini jadi seneng banget karena akhirnya dia jadi bisa nyentuh apapun dan bisa diajak bermain kemanapun. Cewek ini mencoba kacamata VR kayak gini. Di kacamata VR itu dia masuk di sebuah toilet umum gitu. Di sana dia seolah mendengar ada suara cekikikan seorang cewek. Dia pun akhirnya membuka pintu pertama, kedua, dan pas buka pintu ketiga, ternyata di situ ada seorang cewek yang lagi duduk. Cewek itu serem banget dan ingin nyerang dia dong. Dan pas dibuka kacamatanya, aneh banget guys, tiba-tiba cewek ini beneran ada di toilet umum itu. Pintu toilet pun terkunci, cewek ini jadi gak bisa keluar dong. Terus dia mendengar ada suara ketawa cewek yang kayak di kacamata VR tadi. Dia pun mulai mendekati dan membuka satu persatu pintu toiletnya. Pas buka pintu ketiga, ternyata gak ada apa-apa guys. Di sana dia melihat ada kalung dan dia pun mengambilnya. Terus muncul tulisan, semoga bisa keluar hidup-hidup. Pintu toilet pun tiba-tiba terkunci dan kemudian muncul sosok hantu dan menyerangnya guys. Ih serem banget ya.